Halo, selamat datang di channel Keluarga Zian. Untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, hari ini kita mau makan makanan merah putih. Yuk kita belanja dulu. Oke. Kita cari dulu ke minimarket. Nah, ini langsung ada yang warna merah putih nih, poker. Terus di bawah sini ada Astor nih. Ada mogu-mogu jelly strawberry. Yang ini sebenarnya kurang merah nih, tapi nggak apa-apa karena ada gambar penari Indonesia nih. Langsung kita ambil aja. Oke. Terus ada yang manis-manis nih, Yupi Bolicious. Minuman juga ada nih yang merah putih, Nutriboost. Di sini ada kue merah putih juga nih, shortbread. Kita ambil aja. Kalau ini di bawah ada sereal jagung nih, kita ambil. Nah, ada makanan merah putih yang bersembunyi nih. Ini adalah Genji Pie rasa strawberry. Dan masih banyak lagi makanan merah putih yang lainnya. Kita ambil aja satu persatu. Oke, teman-teman, kita sudah kembali dan ini dia belanjaan kita. Semuanya merah putih. Ya benar, tapi ini banyak banget. Ini jumlahnya ada 17. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Itulah hari kemerdekaan kita. Oke, karena makanannya terlalu banyak, jadi kita akan pilih beberapa ya. Jadi nggak akan dimakan semua. Oke. Yang pertama, Mama mau pilih ini. Ini Genji Pie ini. Ini kesukaan Mama. Rasa strawberry, jadi ya. Warnanya merah putih. Ini bagus kan? Nah, gimana dalamnya? Ini putihnya. Ini isinya tapi cuma 4 biji nih. Tapi ini enak, Mpah. Coba ini ya. Satu juga udah kenyang lah. Kalau Mpah belum pernah nyobain yang strawberry. Iya sih, jarang banget. Bukan belum pernah aku mah. Jarang makan strawberry. Biasanya yang mana? Yang biasa yang ya? Yang biasa, original. Yuk. Nih, lucu kan? Ini bisa berdua loh. Oh iya, bisa berdua ya. Kayak gini tuh, nih. Tuh, kan bisa berdua. Bagi dua. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, kalau Mpah mau nyobain yang ini nih, ini namanya poker ya, tapi yang biasa kita makan namanya locker ya. Iya. Nah, ini warnanya udah Indonesia banget nih, kayak bendera Indonesia, merah dan putih, atasnya merah, bawahnya putih. Langsung saja kita buka. Iya dong. Nah, bawahnya ini tidak merah putih. Nah, gak apa-apa, yang penting kemasannya merah putih. Coba enak mana? Ini sama yang kita biasa beli? Ini bagaimana ada kacangnya. Kacang apa ini ya? Nggak tahu. Hazelnut. Lanjut, ini mau pilih ini shortbread. Nah, kita liatin dulu. Tuh, kayak gini. Tapi ini bukan merah putih nih. Iya, tapi harus diginiin. Tapi merahnya kayak gini ya, tapi nggak apa-apa. Ini enak sekali, teman-teman. Mama sudah pernah coba ya. Kalian belum pernah. Cobain. Nah, ini dalamnya kayak gini. Ada gambar-gambarnya. Iya, lucu. Biasanya Kyo juga nggak suka cookies ya. Kalau ini mah dimakan. Nah, ini apa gambarnya? Benteng ya. Kalau aku ini apa? Nggak tahu itu ya. Gambarnya gajah. Membingungkan. Ya, mungkin. Nah, sudah, kita makan saja lah. Kalau ini apa? Lembut. Enak, rasanya lembut. Selanjutnya ada minuman. Ini kita punya 3 minuman, tapi mau pilih satu aja ya. Okay. Sekarang giliran Mpah, monggo pilih. Mpah mau pilih ya. Karena ini kan minuman manis-manis nggak boleh terlalu banyak. Okay. Jadi kita pilih satu. Kalau Mpah sih pengennya yang ini aja nih, yogurt gitu. Yogurt. Nah, kita tusuk dulu ini. Oke. Okay. Pakai sedotan ya. Ya, siapa tahu mau diminum langsung. Ini yogurtnya tebel ya. Tebel itu maksudnya apa ya? Kental banget. Kental banget. Tebel. Iya, soalnya tulisannya thick and creamy. Gimana? Thick. Thick and creamy. Sebenarnya kita ini bukan tik ya, kalau tik sebenarnya kita juga. Ini sebelum di tag gitu kita lagi debat nih baca ini. Kok debat sih? Bukan debat lah. Oh, itu apa itu? Aku ngasih tahu. Oh iya, ngasih tahu. Aku gak bisa tik.
ya. Selanjutnya mau ini jagung presto. Aduh, si gadis jagung. Kemana-mana pesannya jagung. Bawa jagung. Kan gak ada jagung. Bikin sayur pakai jagung. Jagungnya dimakan. Iya, kalau yang mantis aja. Nah, ini nih, jagung presto ini apa nih? Coba kita buka. Aku juga baru. A few moments later. Ini baru pertama nih. Aduh. Ternyata dalamnya ini. Salah. Ini. Kok banyak banget. Ini. Ya Allah, banyak banget. Biasanya cuma satu. Ya, harusnya pakai wadah, ay. Coba gini, kesini minta. Iya, harusnya pakai wadah biar ada suara. Ada lah, ada. Nah, tiga biji doang. Coba ya, jagung presto itu apa ya? Jagung tapi kayak pakai tepung ya. Tapi kok bisa gini ya? Ini tuh kayak kayak popcorn yang nanggung. Enggak, jadi enggak kan matang ya. Jadi kalau popcorn gini. Kalau ini tuh. Nah, empah mau pilih ini, Mr. Potato nih teman-teman. Ini Indonesia banget tuh gambarnya. Ada orang menari. Ini menari apa nih? Ini kayaknya tarian di Bali gitu tuh. Tari kipas mungkin? Loh kok tari kipas? Nah ini. Kebanyak, ya, oh. Satu dong. Mana? Nah, nih, kayak gini. Ah, kalian pasti sudah pernah nyoba lah ya. Iya. Ini Maltese Crackers. Nih, kesukaanku. Semua kesukaannya. Semuanya kesukaan mama yang ada di sini. Ini biasanya kita makan, bukan kita sih. Kita crackers gula-gula. Iya betul, ih enak banget. Tapi ternyata ini nih yang merek Indomaret. Kayak lebih keras ya. Mm-mm. Dari aroma. Giliran apa lagi nih? Ini nih, lihat Indonesia banget, merah putih. Terus ini adalah brown sugar wafer stick tuh. Gula merah Indonesia banget. Apalagi ini bentuknya kayak bambu meskipun tidak runcing ya. Biasa, cocok lagi ya. Bambunya warna coklat. Udah busuk. Nih, wah ini tuh katanya. Jadi sticknya tuh gula merah. Aduh. Dari gula merah gitu. Gula merah, terus dalamnya ada krim vanilla, ini gitu. Iya, wafer stick gula merah, krim rasa vanilla. Oh, wafer stick gula merah, krim rasa vanilla. Tapi iya wanginya loh. Wanginya gula merah, iya. Tapi rasanya kayak nggak ada gula merah gitu. Selanjutnya, merah putih jagung. Ah, jagung lagi ya, kamu tuh. Nah, ini tuh jadi cornflakes. Gambar jagungnya di belakang, teman-teman. Ini adalah jagung. Cereal jagung. Ini kemasannya unik ya. Nih, kayak ada zip gitu, resleting. Yeah. Set gitu. Padahal dibukanya mah di area atas ini. Iya kan. Ini dia enggak kebuka, jadi ditutup dulu. Mungkin kalian ini suka nemu coba. Di es topping-topping es krim nih. Tuh ini mah nggak ada apa-apa. Kayak cornflakes gitu atau di topping apa yogurt gitu ya, iya, suka ada ya. Nah. Masuk apa ini lah? Ini lah kita pakai susu aja. Oke kita sudah siapkan susunya. Sekarang mama tumpahin ke sini, tuangin maksudnya. Ayo. Yang ikhlas dong. Yang banyakin lagi dong. Terus. Hup. Nah. Kayak gini ya, terus kita ya rendam dulu gitu. Pakai. Masak dulu kita cuci-cuci. Kita coba ya. Kira-kira kita cuci piring. Rasanya sama aja. Iya, soalnya kan susunya juga tawar, jagungnya tawar. Jadi nggak ada rasa tetap aku. Tapi ada yang enak itu, rasa strawberry. Starflex-nya. Pahamnya nggak? Gimana sih penyuka jagung tuh? Giliran Pah lagi nih. Pah mau pilih ini mogu-mogu nih. Merah putih lagi. Atasnya merah, bawahnya putih. Terus ada huruf A. Aku cinta Indonesia.
di mana aja lah. Masih aja lah. Sama lah, cinta kamu. Ini jelly atau minuman jelly? Iya ya, minuman rasa jelly strawberry, nata de coco. Ada air-airnya? Atau jelly? Jelly tapi ini. Oh. Coba. Oh, ada konjaknya, bubuk konjak. Mm-hmm. Jangan banyak-banyak karena ini gulanya banyak nih. Selanjutnya, Mama mau pilih ini. Yupi Bollywood. Salah. Yupi. Yupi Bollicious. Hei, dalamnya. Iya, betul. Hey. Ini kayak itu ya, kayak permen Kororo. Kayak tapi ini produk Indonesia. Nah, Kororo emang produk mana? Gimana sih? Kira-kira Korea, aku kan Kororo, Korea Roro. Jepang dong, gimana sih? Ya udahlah, ngapain kita ngomongin ini? Kan maksudnya kita lagi memeriahkan kemerdekaan Indonesia ya. Ini merah putih nih. Kita harus beli produk Indonesia. Cintailah produk-produk Indonesia. Makan atau? Terus. Manis banget. Terlalu manis buat kita ya. Oke, jadi kita udah coba beberapa nih tadi. Nah, ini yang nggak kita makan ya, karena kebanyakan nih. Ini ada apa aja nih? Wafer. Ada wafer nih, merah putih. Tapi ini merah putih. Kebalik. Ada ini Astor. Ya. Wih, padahal ini enak. Nah, tapi ini banyak banget lihat nanti. Tapi kita udah yang ini. Kayak Astor. Ada permen karet. Harusnya kita terakhir itulah makan itu yuk, cobain yuk. Alah, yang permen. Nih juga permen nih. Kalian pasti udah tahu ini permen meletup-meletup di mulut. Sama ada minuman. Berarti bukan meletup, meleces. Ini minuman yogurt sama ini minuman susu. Nah, kalian pernah enggak makan makanan merah putih? Coba komen di bawah kalian pernah makan apa. Oke, jadi videonya segitu aja. Terima kasih sudah menonton. Bye. Assalamualaikum.